Ya, tak. Mau saya bawa ke dokter. Ya. Ayo teman-teman, kita mau lanjut ngasih makan itu kucing ya, kucing penjaga telur lagi jualan telur. Ayo. Keras banget sih, Pak. Keras banget. Di atas nih, enggak apa-apa. Ini kok keras banget. Kucingnya siapa ini? Kucing di sini. Kucing siapa? Di sini. Kita yang punya. Besok mungkin bisa kita bawa dia di sana, kita titipin di rumah kolam. Ada tali. Tali apa? Oke teman-teman, jadi sekalian aku juga mau beli telur. Mau beli telur satu itu. Iya, satu orang. Halo. Ya, ini Pika namanya, Pika. Coba panggil Pika. Pika. Iya. Saya beli telur ya, enggak apa-apa saya pilih-pilih ya. Saya beli satu rak. Halo Pika. Halo juga. Bersihin dulu matanya. Tuh, makanannya udah mau habis. Ini bersihin makanannya ya. Nanti kamu. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Jadi pagi hari ini kita mau lanjut balik lagi ke tempat yang kemarin mau ngambil si kucing di tempat penjual telur. Jadi kemarin sebenarnya pengen aku bawa juga sekalian, cuman karena kita lagi bawa Pika, pas beli telur juga. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa, besok baru kita bawa. Pika, mau ikut? Kita nggak ajak dia karena kemarin udah diajak jalan-jalan. Jadi kita mau bawa si kucing ini ke rumah, ke klinik dulu. Habis itu kalau misalnya udah sembuh atau udah segar badannya, baru mau kita bawa dia untuk tinggal di rumah kolam. Pika nggak usah ikut ya. Ya, di rumah saja ya. Di rumah ya, jaga rumah ya. Kamu sudah capek kan? Kemarin habis diajak jalan, habis lihat burung merpati, perutnya sampai capek.
Ya. Saya ke dokter ya. Ini gue mau bawa. Kucingnya saya bawa ya. Mau saya bawa ke dokter. Ya. Mau saya bawa ke dokter. Bisa. Ke dokter dulu ya. Ada Lilis. Siapa namanya? Ada Lilis. Oh, Lilis. Lilis. Ada ya. Nama. Sudah lama ya kucing di sini? Sudah lama. Nanti saya bawa ke dokter dulu ya. Kalau sudah sehat dipelihara di sini. Kalau sudah sehat baru saya balikin lagi ke sini ya. Ya. Dadah. Ada Lilis, tuh mukanya Lilis. Ada Lilis. Ya, tinggal tulang. Kurus. Jadi ingat saya waktu pertama nemu kali si Queen, bukan Queen, Inces. Inces ya? Inces kayak gini juga. Ya kita ke dokter ya. Ya, ke dokter. Iya, Lilis ke dokter ya. Ada Lilis. Lilis. Ya, ada Lilis. Lilis. Oke, teman-teman, jadi ini kita udah nyampe di rumah. Tadi sempat mampir ke klinik. Tadinya aku pikir dia mau diinfus, jadi aku enggak sempat ngerekam di dalam. Tadi dia mau makan, pas dikasih makanan basah mau makan, kata dokter enggak apa-apa, enggak usah diinfus. Karena dia masih mau makan. Cuman tadi dikasih obat cacing sama dokter, beratnya 1 kilo lebih. Sini Lilis keluar, ini mau aku kasih makan lagi. Kata dokter emang dehidrasi badannya dia. Keluar Lilis. Lilis. Aku jadi ingat Inces, ya? Iya. Inces juga badannya segini, terus matanya juga tuh. Terus kata dokter tadi ini memang umurnya juga udah tua. Cuman karena jarang makan jadinya kurus seperti ini. Badannya kotor. Taruh dia di sini. Karena yang kaki patah itu aku taruh di bawah. Tuh, di tempat. Emang jarang makan kayaknya. Aku jadi ingat Inces bawa ke dokter. Alas tempat tidur. Udah, Lilis di sini tidur ya. Lilis, nanti pup di sini ya. Ini minumnya ya. Hey. Oke teman-teman, jadi segitu video kita hari ini. Mudah-mudahan Lilis cepat sembuh ya Pika ya, biar bisa main-main lagi sama Pika. Oke, kita kedatangan keluarga baru. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.